waktu awal jualan. Sekarang udah 40 kilo itu Pak seharinya gitu buat. Itu terpikirkan enggak? Dulu itu kayak wah, enggak nyangka. Oh, lewat ini 40 kilo lewat gitu. Oh, lewat dong. Sampai berapa? 80 kilo. Sampai 80 kilo ya. Wah. Ini istimewa lho. Dapat krimi-krimi dari mayonya gitu. Ya. Pas di cowok ini. Oke, selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama sama channel YouTube Diodoran. Oke, ini masih kulineran di Semarang. Jadi ada yang viral nih. Oh salah yuk. Ini di Surabaya. Lali aku di Semarang. Kemarin habis dari sana soalnya. Jadi ini aku posisinya ada di Surabaya ya. Jadi ada jajanan pinggir jalan gitu lagi viral. Rame. Ya. Ngantri terus ya, enggak orang tuh beli gitu gonta-ganti terus ya. Ya. Bingung Dewi. Nah, ini kenapa bisa seperti itu? Ya, apakah dari rasanya? Apakah dari harganya semurah itu? Nah, itu masih aku juga penasaran. Langsung kita ngobrol-ngobrol ke sana sambil ngintip proses penggorengannya. Oke. Okay. Ini kita langsung sama Bapak Sinter Pak? Pak Imam. Pak Imam, salam kenal nih Pak Imam. Wah, ini kan lagi viral ya Pak ya, otak-otaknya ini. Wah, nggak berhenti goreng terus ya? Iya. Dari jam berapa pagi ya? Dari pagi, jam 8. Oh jam 8 udah mulai ya? Oke. Pak, ini udah dari tahun berapa Pak? Tahun 2010. Oh tahun 2010? Iya. Oke. Viral tuh akhir-akhir ini gitu Pak ya? Ya, dari itu? Awal. Oh dari dulu itu emang dari awal ya? Sudah. Kalau dulu di sekolah-sekolah SMA itu. Nah, terus kena pandemi. Jonase itu akhirnya ya cari yang yang kira-kira rame ya. Lah gitu ya. Ada apa? Ada crowd orang-orang yang lalu-lalang gitu ya. Karena jadi Jonase itu kan orang tuh enggak boleh apa jual tuh enggak boleh dagang di sekolahan gitu, Pak. Bukan. Ya? Oh, gimana Pak itu? Yang sekolah swasta itu enggak dapat siswa. Oh. Terus nilai rendah pun bisa diterima oleh negeri. Jadi zonase itu sekitar misalkan satu kilo setengah atau sampai 2 kilo yang itu yang diutamakan gitu bisa masuk. Oke. Siapa? Oke. Wah, ini waktu awal jualan sekarang udah 40 kilo itu Pak seharinya gitu buat. Itu terpikirkan enggak? Dulu itu kayak wah, enggak nyangka. Oh, lewat ini 40 kilo lewat gitu. Oh, lewat dong. Sampai berapa? 80 kilo. Sampai 80 kilo ya. Dibagi berapa cabang, Pak? 3 tempat. 3 tempat. Ya. Mantap, Pak. Nanti biar apa kita kasih tahu juga. Ini di daerah yang sini? Daerah Rungkut Mejoyo Utara, Blok AI nomor 26. Oke, nanti alamatnya ada di deskripsi. Jadi tinggal klik langsung ke sini. Terus yang kedua? Di SMA 14. Terus? Terus yang ketiga itu di pojokan itu. AN. Oh, AN ya. Oh iya, oke. Mantap loh, 80 kilo di. Wih, mantap sekali. Oke, tapi mayoritas memang orang belinya yang otak-otak Pak ya. Walaupun ya, campur. Di sini bisa dicampur ya. Iya. Oh, oke. Okay. Itu otak-otak terus pakai apa itu? Batagor bulat, batagor kembang, sama kentang, sama tahu crispy, tahu bulat. Oh, oke. Okay. Per porsi berapa Pak di sini? 10.000 aja. 10.000. Bisa campur, bisa otak-otak doang, bisa juga bisa batagor tok itu juga bisa ya. Oke Pak, ini kan aromanya sangat menggugah selera ya. Oh, gitu ya. Saya sudah lapar. Saya langsung balik sana lagi ya Pak ya. Oke, siap Pak, menikmati. Mantap kan Pak. Ya. Lancar, laris, berkah, barokah, tambah berkembang, sehat-sehat. Oke. Terus YouTube-nya Diodoran. Diodoran. Ya, nanti tak kasih tahu. Nanti ada di YouTube, Facebook, Instagram, ada TikTok juga. TikTok juga. Komplit. Banyak yang mantap. Ye, sami-sami. Ye. Ini juga dibantu sama TikTok. Iya, teman-teman dasarnya
kita mulai awal buka sampai sekarang rasanya sama. Rasanya sama. Saya buat pegang apa kejujuran. Kejujuran. Wah, itu. Sampai sekarang ngangen nih ya, rasanya ya. Siap. Ayo kita langsung coba ke sana, Lur. Pesananku cepet banget ya, tinggal racik-racik udah jadi. Markidang, mari kita madang. Aku tadi sudah ngambil yang original ya, kita coba ini. Otak-otak. Wow. Hmm. Bener sih, rasa ikannya itu langsung madeng kan tuh. Hmm. Originalnya aja udah gurih. Nah, ini yang dikasih mayo ya. Madang. Wah. Hmm. Ini istimewa lho. Dapat creamy-creamy dari mayonya gitu ya. Pas dicawat gini. Jadi ada manisnya, ada asamnya gitu ya. Nih. Terus ini tuh nagi hebel. Sangat nagi lho. Istimewa ya. Aku lanjut dulu. Aku udah tak cicipin yang ini yang pakai bumbu kacang sama saus. Nah, yang ini pakai bumbu kacang dan saus sama kecap. Markidang, mari kita madang. Tahu bulat ini isi otak-otak. Yang ini otak-otaknya. Mantap lho. Nih. Terus yang tadi itu yang bulatnya batagor ya kalau nggak salah. Aku ya, yang secara aku pribadi itu otak-otak originalnya itu udah gurih, mantep, enak sekali ya. Nah, saranku untuk yang otak-otak mending dibumbu yang seperti ini aja. Ini tuh kayak ngeklop gitu. Kalau yang kacang sama saus kecap itu dia menghilangkan rasa gurih si apa nih jenenge? Si otak-otaknya justru aduh kayak sayang banget gitu, apalagi kalau kebanyakan ya. Tapi kalau bumbu yang ini untuk otak-otak itu klop. Ya, tak saranin bumbunya yang pakai kayak gini, tapi balik lagi ke sesuai selera masing-masing ya. Karena aku makan yang ini tuh, gurih, rasa ikannya gitu tuh masih, wah, ngendang lho. Luarnya garing, tengahnya kenyil-kenyil, wah. Ini otak-otaknya, ya, sembedut les jatuh, kotos-kotos, sampai bledos. Wih, mantap sih ini pinggiran jalan gitu, jajan pinggir jalan ya. Enak. Karena yang aku suka itu fresh, beneran yang adonan. Terus digoreng. Nah, aku baru pertama, mungkin karena aku ya, aku baru pertama kali makan otak-otak tuh yang adonan fresh kayak gini, terus langsung digoreng. Nah, biasanya kan frozen-frozen gitu. Aku tak tanya ya. Itu dijual frozenannya nggak, Bu? Ada, tapi ini masih repot, ada omong mantu, tapi ini ya Bu, di biasanya jual ya? Ada. Oh, ada, kalau pesen bisa ya? Bisa. Oh bisa. Ini ada nomor telepon. Nomor telepon, oh oke. Harus isi 2
Isi 25 harga 20.000. Ada teman-teman untuk yang frozen foodnya, kalau kamu pengen ini menjadi oleh-oleh gitu untuk dibawa ke rumah, tapi menikmati di sini tuh enak, mantap. Ya wes, kalau kamu punya rekomendasi kuliner yang viral gini, well, langsung ketik aja di kolom komen ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, masih kulineran bareng channel YouTube Diodoran.